cepat. Ya udah, udah. Video dan videoin. Video dan aku jalan video video. Perlu kami sampaikan bahwa dinama putrinya ini akan dinamakan Askadina Bhayangkari. Ini karena putrinya lahir di dalam mobil penyuluhan Bimas milik Polres Metro Jakarta Utara. Dibantu dengan anggota kami, Bapak Kompol Jubedi dan Bapak Ibtu Suparno. Berhentilah mobil. Iya, polisi. Jadi kami diangkut ke situ, dibawa menuju ke RS Koja, tapi belum sampai RS Koja, bernyampe daerah Pasar Ular, melewatin Pasar Ular. Ya ini akhirnya bisa melahirkan di dalam mobil, dalam mobil Pak Polisi. Nah, bayar. Ya.